بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة بإذن الله حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحمد لله Ana sambung kelas Ustaz Abu Asma, Kiamatul Kubra atau Kiamat Besar, dan kita sampai pada bab Halul Atqiya, keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bab yang kedua, tajuk yang kedua, iaitu tajuk Alladzina Yadhilluhumullahu Fi Dhillih, iaitu di bawah, macam mana dia letak di situ? Di bawah naungan ilahi. Ana baca bahasa Arab je lah, tak ada kitab bahasa Melayu. Qala Syekh rahimahullah, qala Syekh hafizahullah, boleh juga. Okay, jadi kita ada bahasa Melayu. Ana baca bahasa Melayu lah. Seluruh Syekh berkata, seluruh makhluk berkumpul di padang mahsyar pada hari yang mencekam di bawah sengatan panas matahari. Pada saat itu mereka semua menghadapi bencana dahsyat hingga seakan-akan memikul gunung tinggi. Namun pada saat yang sama terlihat segolongan manusia yang merana terlihat segolongan manusia yang merasa aman dan nyaman di bawah naungan Arasy Rabb yang Maha Pemurah. Golongan ini tidak merasakan kesulitan mahupun kepayahan seperti yang dirasakan golongan lainnya. Golongan tersebut terdiri atas kumpulan orang mukmin yang memiliki kemahuan tinggi dan tekad bulat, yang menggambarkan dari kukuhnya akidah Islam dan nilai-nilai kemuliaan diri mereka, atau tercerminkan dari perbuatan-perbuatan mulia mereka yang di dalam Islam bernilai pahala besar. Tak ada apa yang susah nak faham. Terus lagi. Boleh? Di antara mereka terdapat para pemimpin adil. Kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki sang pemimpin teladan ini tidak membuatnya bersikap mahupun bertindak melampaui batas. Sebaliknya, dia menegakkan keadilan di tengah manusia sesuai ketentuan syariat yang ditetapkan olehnya. Anda baca sekali bahasa, lepas itu kita bincangkan hadis dia. Pertama, pemimpin yang adil. Termasuk juga dalam golongan ini setiap pemuda yang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Rabbnya, mengikat dirinya dengan tali ketakwaan dan mengekang hawa nafsunya sehingga dapat menjalani kehidupan dalam kesucian. Kedua, pemuda. Ketiga, demikian pula orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, tempat mereka merasakan kedekatan dan kelazatan hakiki dengan bermunajat kepadanya. Hampir-hampir mereka tidak pernah berpisah dari masjid, sentiasa terkait dengannya. Golongan makmurkan masjid. Ketiga, ada lagi orang-orang yang saling mencintai kerana Allah, yang disatukan oleh ikatan persaudaraan demi tersiarnya Islam ke segala penjuru dunia. Mereka terbiasa berkumpul untuk menekuni kebajikan, ketakwaan serta kemaslahatan. Para pecinta ini pun berpisah dengan amal soleh. Bertemu berpisah kerana Allah. Dan
Juga masuk dalam golongan ini orang-orang mampu menahan diri ketika diuji dengan rayuan wanita. Sungguh rasa takut kepada Allah lah yang menghalang mereka berbuat keji terhadapnya. Termasuk di dalamnya seorang yang ikhlas dalam berinfak demi Allah. Keikhlasan itulah yang mendorong dia menyembunyikan sedekahnya dari orang lain, bahkan dari dirinya sendiri. Begitu pula orang Muslim yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah sepanjang waktu. Ketakutan yang sangat ini sampai-sampai menjadikan dia menangis tersedu-sedu dalam kesendirian. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni kita tulis dan kita cuba fahamkan. Sebab semua isi kandungan kita baca daripada awal tadi ialah berkisar pada hadis ini. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Imamun adil wa syabun ahlan. Okay. Nasha'a fi ibadati rabbihi. Ketiga, wa rajulun قلبه معلق بالمساجد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله كلمة ورجل. Ada yang tinggal? Oh, tahabba filah yang ketiga, keempat. Oh, tarik ke bawah ni pula. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. Ada وافترق, ada وافترق. Waftaraka, satu lagi apa riwayat itu? Dari situ. Watafarraqa. Duduk betul. Okay, mak, watafarraqa lah ikut yang dalam nas. Dalam watafarraqa alaih wa ishtama alaih watafarraqa alaih wa rajulun da'athu. Situ dah zata mansabin kan? Tak ada imra'ah. Tak boleh kita imra'atun nami. Imra'atun zata mansabin wa jamalin. Hayakallah. Faqala inni akhafullah. Kenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta
لا تعلم حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه. Dan ketujuh terakhir, warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Oke, tujuh golongan. Pertama, sabatun, perkataan tujuh. Mengapa tujuh? Memang tujuh ke ada lebih? Tujuh saja ke ada lebih? Tujuh. Nabi sebut tujuh. Tujuh di sini, adakah bilangan tujuh yang terhad? Tidak. Nabi nak beritahu sekarang tujuh golongan, tujuh utama, namun tidak diterhadkan. Bilangan tujuh menunjukkan banyak, mewakili banyak. Tujuh golongan, sab'atun, yudhilluhumullah, yang Allah SWT payungkan mereka, bagikan mereka naungan, payungan. Fi zillihi, di bawah payungan Allah, bawah naungan, naungan Allah. Zillihi sekarang, naungan Allah ni naungan apa? Arash ke? Ataupun apa artinya naungan? Sebelum tu, ni peristiwa ni berlaku kat mana? Pada hari kiamat, betul? Dan hari kiamat berlaku kat mana? Di mahsyar. Atau dalam syurga? Atau di mana? Di mahsyar. Berlaku di mahsyar. Artinya di mahsyar, apa keadaannya? Matahari panas. Matahari panas kadar satu mil. Satu mil di atas kepala. Matahari panas. Dan ada golongan yang Allah SWT berikan payungan. Di suatu hari, mana tanah? Tanah mahsyar, tanah yang lapang, tidak ada sebarang tumbuhan, tidak ada sebarang bukit, tanahnya lapang, kosong di sana mahsyar. Nah, Allah kata, Nabi kata, tujuh golongan yang Allah SWT akan naungi mereka di bawah naungannya, atau di bawah teduhannya, atau di bawah bayangnya. Istilahnya zilil bayang, bayangannya. Pada hari yauma la zilla illa zillah, pada hari tiada naungan atau tiada payung atau tiada apa teduhan kecuali zillah. Zillah maksudnya apa? Ini bayangannya, kecuali bayangan atau teduhan lah. Okey, sekarang pertama kita kata, pertama erti tujuh, kita kata tujuh ialah Nabi nak beritahu tujuh, sebenarnya lebih pada tu. Tujuh mewakili di bilangan yang banyak. Okey, yang kedua, yuzilluhumullahu fi zillihi. Allah sebut fi zillihi, artinya ada ulama nak mengatakan teduhan matahari ke atas. Okey, ulama bincang apakah erti bayang tadi. Kalau nak kata teduhan, ikut logik akal dunia, kalau kata bawah naungan, kalau kata arash, artinya matahari ke atas. Matahari ke atas, arash ke bawah. Ke logik tu tak? Boleh tak pakai logik? Boleh tak pakai logik kita? Tak boleh? Kenapa? Okey, sebelum kita bincang lebih jauh, zillihi, kita kata bawah, di bawah bayangan Allah SWT, bawah, di bawah bayang Allah SWT. Kita berdiriskan ada bayang. Okay, pertama, adakah Allah ada bayang? Ini persoalan. Okay, ikut pendapat yang kuat ya, dari syarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Barraq, syarahkan bahawa bayangan di situ bukan berarti bayangan Allah Subhanahu wa taala. Itu menentukan jenis, apakah jenis idhafah di sini. Atau mudhaf mudhaf ilai idhafah. Di sini dikatakan idhafah, disebutkan idhafah milkun
والتشريف. Bukan, ana tambah lafaz Allah laisa senang. Laisat, betul. Laisat. إضافة صفة وموصوف. Jenis idafahnya, bayangan itu berarti bayangan tashrif. Macam kata baitullah, rumah Allah. Allah dekat rumah tu ke? Tak. Idafah itu bukan bererti Allah itu milik baitullah memang sifah mausuf. Tidak, tapi hanya milkun wa tashrif. Maksudnya rumah itu ialah semua di bawah bibitkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tashrif sebagai kemuliaan bahawa tempat-tempat mulia dinamakan sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala, baitullah. Jelas? Jadi zillihi di bawah bayangannya bukan bererti Allah ada bayang. Kalau yang sifah mausuf maksudnya memang Allah ada bayang. Walaupun begitu, sebahagian ulama, antara Syekh bin Baz rahimahullah, ketika ditanya dalam satu rancangan radio, beliau kata tidak mustahil Allah ada bayang dan sebagainya, tidak mustahil. Wallahu alam, lafaz zahirnya begitu. Tapi dengan cara yang selayaknya, kita tak tahu bagaimana keadaannya, kembali kepada Allah. Namun yang lebih kuat ialah kita mengambil bahawa zil sini, jenis idhafahnya, mana ni mudhaf, zil, ni mudhaf rilai, kita panggil idhafah tashrif. Dia faham al-kul tashrif, bukan idhafah sifah mausuf. Walaupun Syekh bin Baz sendiri pernah mengatakan bahawa itu adalah idhafah sifah mausuf. Kita mentarjihkan bahawa idhafah di sini ialah idhafah tashrif. Okay. Ya? Ta'wil jadi jaminan. Ta'wil jadi jaminan. Jaminan artinya ada pendapat, ada empat pendapat kata salah nah. Pertama, kita belum bincang maknanya. Belum bincang makna. Kita bincang jenis idhafahnya. Idhafahnya idhafah milkun atau syrif. Idhafah berbentuk kemuliaan. Maknanya apa? Okay. Sebahagian dan jumhur ulama menafsirkan zil di sini, zil maksudnya bayangan. Dikatakan bahawa itu adalah bayangan ataupun bayang arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada dalam riwayat dalam Sunan Sa'id bin Mansur, di riwayat hadis yang sama tapi diriwayatkan oleh Salman al-Farisi, disebutkan situ sab'atun yuzilluhumullahu fi zillil arshihi. Menafsirkan perkataan zillihi di sini sebab itu menguatkan bahawa di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini dinisbahkan kepada Allah, kenapa? Kerana tashrif, untuk memuliakan, untuk memuliakan golongan tersebut. Jadi makna pertama yang mana dipegang oleh jumhur dan ini paling rajih ialah di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, kerana memang ada lafaz yang sarih yang menafsirkan makna bayangan di sini menurut riwayat Salman Al-Farisi dalam diriwayatkan oleh dalam Sunan Sa'id bin Abi Mansur. Sa'id bin Mansur. Okay. Sab'atun yuzilluhu fi zillihi. Pertama kita arasy. Ada pendapat yang mengatakan bahawa zillihi di situ artinya bukanlah bayangan arasy. Sebab kalau ikut logik kita sebut tadi, kalau kata arasy, bahawa yang arasy bererti mata ada yang lebih tinggi daripada arasy. Sedangkan arasy makhluk Allah yang paling besar, paling tinggi. Okay. Atas. Jadi mereka mengatakan bahawa bayangan di situ, pendapat kedua. Pendapat pertama kata arasy, dan ini yang paling rajih. Yang kedua, bayangan situ ialah bentuk Allah telah menciptakan suatu bayang khas atau tempat teduh khas untuk orang-orang yang disebutkan di sini. Jadi Allah ciptakan, keadaannya wallahualam macam mana, tapi Allah ciptakan ada kawasan, ada tempat atau ada bentuk bayangan tertentu dari mana wallahualam, tapi ada bayangan yang dicipta khas untuk tujuh golongan tadi, bukan di bawah arasy. Namun kita mentarjihkan pendapat kata arasy sebab memang ada lafaz hadis yang dengan sanad yang hasan daripada Salman Al-Farisi mengatakan bahawa zil sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluh. Jadi kita mentarjihkan bahawa di bawah ada dengan arasy.
Macam mana logiknya? Macam mana jawab? Matahari ke atas sendiri? Jawab, kita otak kita tak sampai. Jangan pakai logik. Wallahu alam bagaimana keadaannya di akhirat, kita tidak diberikan taklif untuk mencari bagaimana dan keadaannya. Kita yang kita wajib ialah percaya dan terima apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suasana sangat berbeza. Ramai orang pakai otak itulah. Betul? Sebab dia nak tafsirkan semua benda ikut otak dia. Sedangkan otak dia apa, apa yang mampu difikirkan otak? Otak ni dapat proses maklumat dari mana? Dari panca indera. Saya tunjuk je, okey. Lima panca indera, betul? Kita dapat rasa manis sebab kita pernah rasa. Kita pernah nampak, kata perempuan sebab kita pernah tengok. Bidadari lain. Sama lah. Kita bayangkan ni. Kita nampak rumah, syurga lain. Tapi kita nampak, bayangannya ialah sesuatu benda yang kita pernah nampak, pernah lihat. Jadi otak tak lebih daripada tu. Sebab tu bila dikatakan bahawa Allah beristiwa atas arasy, apa orang jawab? Istiwa atas arasy, Allah perlukan arasy lah. Betul? Kalau arasy tak ada dulu, Allah kat mana? Dia seolah-olah Allah duduk kat arasy, perlukan pada arasy, macam kita duduk atas kursi. Sedangkan kalau tak payahlah cerita arasy yang besar. Cerita keluar daripada bumi sahaja, kita dah tak ada dah gravity. Betul? Baru keluar daripada bumi, dah duduk terapung-apung. Kullu fi falaki yasbahun. Semua ada kat falak dah berenang-renang. Tak tahulah macam mana kat langit, macam mana kat ni, macam mana dia punya konsep atau punya macam sains. Ilmu sains hanya dapat memikirkan, hanya mengkaji sunnah kauniyah yang ada di bumi dan berada di sekitar matahari yang kita nampak, yang kita mampu capai. Kita tak mampu capai lebih pada tu. Nak cerita macam mana nak kiaskan Allah dengan keadaan kita, sedangkan kita nak kiaskan tentang makhluk Allah keluar daripada matahari pun, keluar daripada planet kita pun tak settle lagi. Ustaz, tapi yang kira sains pun dalam universe kita sekarang, kalau luar daripada universe kita, tak, mesti berbeza. Sebab tu masih lagi cahaya nak cari planet lain semua tak jumpa, baru nak cari. Sedangkan semua planet-planet, semua galaksi, semua sekali yang ada di Milky Way dan juga semua sekali itu hanya berada di bawah langit. Belum langit. Bawah langit pertama. Walakad zayyana sama'ud dunya bimasabih. Sesungguhnya kami hiaskan langit dunia dengan lampu-lampu. Itu semua lampu-lampu hiasan je. Klik lampu, klik yang kaya. Hanya perhiasan, belum sampai ke langit. Langit ada malaikat penjaganya, bukan yang kita boleh nampak, boleh buka gambar tak malaikat. Sampai Nabi anak naik, bawa Jibril bawa Nabi naik, kena minta izin. Tanya ulama, minta izin malaikat tu langit pertama, belum kita langit kedua, ketiga, keempat. Mana otak kita mana mampu fikir? Jadi semua berkaitan dengan perkara keimanan, perkara akhirat, perkara perkara ghaib, sama ada kata makhluk atau berkaitan dengan alamul ghuyub yang mahal. Okay, jadi peristiwa ini, keadaan ini berlaku di mahsyar. Dan tujuh golongan ini diberikan payungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Pertama, imamun adil. Imamun adil. Seorang imam yang adil. Kalau ikut sini ada al-imamul adil. Iflam. Al-Imamul Adil. Okay, sebelum pergi jauh, kita tengok hampir semua ditulis rajul, betul? Imam Adil tak tulis. Syab, laki, pemuda, betul? Rajulun, laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dua laki yang bercinta, yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Laki yang diajak oleh perempuan. Laki yang bersedekah. Laki yang berzikir. Lafaz laki ini apa artinya? Hanya laki saja ke? Apa bukti juga laki? Nabi sebut rajul. Nabi kata lelaki. Perempuan dapat? Ngangguk. Dapat. Dapat ke perempuan?
dapat. Dapat. Sebab yang dibincang sini ialah wasfun, sifat-sifat dan keadaan mereka. Dan lafaz lelaki, kalau tidak dikhusus, kalau tidak ada perkataan perempuan di sebelahnya yang dikatakan bahawa, yang menunjukkan bahawa ada perbezaan, maka dia membawa makna lelaki dan perempuan semua sekali. Jadi semua dapat ke perempuan kecuali satu, kat mana? Imam. Betul? Masjid. Pergi masjid. Perempuan ke lelaki? Lelaki dapat ke? Perempuan dapat ke? Dua. Imam sini mungkin lelaki saja kalau dimaksudkan itu Imamatul Uzma, Wilayatul Uzma, maksudnya menjadi khalifah paling tinggi sekali. Kena lelaki. Namun kita padam juga ni. Tetap perempuan dapat sekiranya seorang perempuan itu memegang tanggungjawab menjadi pemimpin dan ada orang di bawahnya. Kalau wujud, kalau dimaksudkan imam sini adalah Imamul Uzma, maksudnya hanya khas untuk Imamatul Uzma ataupun Wilayatul Uzma, hanya khalifah atau ketua negara, ya mungkin laki. Namun kalau dimaksudkan secara umum wasfunnya untuk umum, kalau macam tu, kalau kita tafsirkan Imamatul Uzma hanya khalifah, khalifah ketua negara yang dapat. Ketua kampung tak dapat. Ketua kampung ke, ketua keluarga ke, yang semua JKKK ke, semua tak dapat. Okey. Secara umum lafaz ini untuk semua. Untuk semua. Jadi perempuan masuk tak? Masuk sekali. Imamul Adil termasuklah perempuan yang adil terhadap orang-orang yang berada di bawah, di bawahnya. Okey. Kenapa Imam Adil disebut dulu? Tujuh golongan ni pemimpin kena sebut dulu. Kenapa? Position besar. Sebab manfaatnya meluas. Kalau kita baik, kita rakyat ni baik, mungkin kalau ayah baik, anak dapat manfaat. Ayah baik. Kalau ketua kampung baik, satu kampung dapat manfaat daripada keadilan dia. Kalau DO baik, adil, satu distrik dapat dia punya keadilan, keadilan dia. Kalau MB adil, satu negeri dapat keadilan, keadilan dia. Kalau pemimpin negara adil, satu negara dapat rahmat daripada keadilan, keadilan dia. Okay. Kalau khalifah pemimpin dunia adil, maka satu dunia semua yang bawah wilayah dia dapat, dapat manfaat. Jadi didahulukan Imamul Adil kerana manfaatnya yang luas. Sejauh mana lagi besar jadi pemimpin berlaku adil, maka lagi besar manfaatnya, lagi besar pahalanya. Okay. Apa arti adil? Aksu zalim. Aksu zalim, lawan zalim. Betul. Apa arti adil? Okay, orang perempuan sekarang minta keadilan, betul? Apa orang perempuan minta keadilan sekarang? Kesaksamaan, betul? Orang perempuan sekarang lah, bukan yang klinik perempuan yang tak boleh, cuma baik. Quality. Okay. Nak, hayakallah. Jadi, adil artinya apa? Meletakkan tempat. Paling cantik sekali tafsiran adil ialah taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan meletakkan semuanya di taat perintah Allah dengan meletakkan semua perkara di tempatnya tanpa ifrat ataupun tafrit, tanpa melampau bagi lebih, terlalu keras, terlalu melampau dan tanpa terlalu lembut. Itu nama adil. Taat Allah pada letak semua tempat, semua benda pada tempatnya tanpa melampau ataupun tanpa cuai. Mana itu namanya adil. Imam al-Imamul Adil. Kalau macam tu, kalau kita jadi ayah, keadilan kita pada anak macam mana? Anak ada tiga orang, dua lelaki satu perempuan. Hari raya nak belikan baju raya. Macam mana untuk keadilan? Semua belikan songkok. Tak semua sepakai tudung.
dan semua berkata sebagai jubah. Tak boleh. Walaupun erti keadilan adil bukan tak semestinya sama. Tak semestinya nak sesama. Sebab tu kalau perempuan nakkan hak, okay, dia nak jadi askar juga. Askar memanglah ada perempuan askar pun. Tapi tengok keadaan macam mana. Jadi dia nak jadi askar, nak jadi ni, nak buat satu perkara yang tak sesuai dengan ciptaan Allah pada seorang perempuan tersebut. Kesempurnaan perempuan terletak pada kelembutan dia. Kesempurnaan lelaki terletak pada kekuatan dia. Malah perempuan yang keras, yang kuat, luar tabi'i, lelaki pun takut nak kahwin. Betul? Keras je. Luar daripada kesempurnaan dia, tahu tak? Okey, kita tak cerita pasal tu. Dan imamun adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan tu berdasarkan kepada ilmu, taat perintah Allah, letakkan sesuatu pada tempat. Kenapa dia sebutkan awal? Kerana manfaatnya yang luas, lebih berbanding yang lain. Yang kedua disebutkan wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Setengah riwayat kata wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Okey. Seorang pemuda yang hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita muda tak? Muda. Beribadah kepada Allah tak? Beribadah kepada Allah. Dapat tak? InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Tapi kita kata nasha'a fi ibadatillah, maksudnya hidup, tumbuh memang dalam penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya penuh dengan ibadah. Okay. Kalau yang sekali buat, sekali tinggal, sekali sembahyang, sekali tidak, sekali doa lah supaya Allah terima kebaikan dia. Tapi yang ini dah laki yang nasyak, mana hidup dia tumbuh, tumbuh ini dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kenapa disebutkan lafaz syab ataupun dikhususkan pada pemuda? Kenapa pemuda? Kalau orang tua hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat tak? Dapat tak di sini? Orang tua hidup beribadah kepada Allah, dapat tak? Ya? Kalau? Bukan dalam hadis. Bukan dalam hadis. Tak kira, walaupun confirm lah, mana confirm beribadah dapat Allah sayang semua sekali. Tapi dalam perkataan ini masuk tak? Tadi sebut rajul, perempuan masuk. Sekarang sebut syab, pemuda, orang tua masuk tak? Tak. Kenapa? Semua okey. Sebab ujian dia lagi berat. Sebab ujian lagi baik. Sebab pemuda dikatakan sebagai tempat, sebab dia kata mazan. Mazan ghalabat syahwah. Maksudnya memang kita kata mazan bahawa kita jangkakan sesuatu pemuda itu syahwatnya melonjak-lonjak. Jadi bila dia hidup beribadah kepada Allah, bererti takwanya sangat tinggi sehingga mengalahkan nafsunya. Orang tua tak ada syahwat. Kan? Tengok perempuan pun tak semangat dah. Contohnya dah tak ada apa-apa dah. Okay? Nak apa lagi, badan pun tak larat. Nak harta apa lagi, memang makan pun tak lalu. Betul contohnya. Dan banyak syahwat-syahwat. Bila makin tua, syahwat makin kurang. Sebab fikir dah, aku nak mati dah ni. Nak hidup berapa lama lagi, tuk fikir pula macam mana nak masa aku kat kubur nanti, akhirat macam mana, fikir macam manalah anak-anak ni. Fikir tu orang lain dah, kata diri dia. Sebab masa tua dah hilang kekuatan dia, maka kuranglah syahwat yang ada pada dirinya. Sebab tu disebutkan pemuda. Dan ini kelebihan ni khas untuk yang pemuda, yang sejak pada muda dia beribadah. Kalau masa muda ibadah, tua jadi jahat. Maksud tak? Tak. Sebab kata nasyak tumbuh daripada akar yang ni, dia tumbuh dan dia terus menerus sampai ketua dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, warajulun qalbuhu. Pertama, kataan qalbuhu mu'allakun bil masajid. Okey, apa arti mu'allak? Terikat. Terjemahan situ. Oh. Terpaut. Okey. Mu'allak. Apa artinya? Sama ada daripada ta'liq. Apa arti ta'liq?
tergantung. Macam mana kita ambil lampu gantung. Dalam masjid, ada lampu masjid tak? Ada lampu, pada zaman dulu lampu. Lampu tu tergantung. Seorang lelaki yang hati dia tergantung kat masjid, macam lampu tu. Apa artinya? Dia selalu sangat kat masjid, tak banyak dia keluar, selalu duduk di masjid. Kalau maksudnya erti pertama ta'aluk, macam mana lampu tu habis minyak, baru tambah minyak lagi, baru nyala lagi. Memang sentiasa digantungkan di dinding masjid. Okay, itu makna pertama. Artinya ini sebagai kinayah, kinayah kepada orang yang selalu duduk dan beriktikaf, beribadah kepada Allah di dalam masjid. Daripada perkataan ta'liq, ta'liq. Dan yang kedua, mu'allaf juga boleh berasal daripada perkataan apa dia? Alaqah, hubungan dia dengan masjid. Rajul, seorang lelaki yang hatinya sentiasa berhubung dengan masjid. Maksudnya cinta yang terlalu tinggi daripada masjid. Cinta. Yang ni mana satu betul? Tergantung selalu kat masjid ke hatinya sentiasa cinta dengan masjid? Alaqah ke ta'liq? Alaqah. Walaupun tak pergi masjid tapi cinta pada masjid. Walaupun tak pergi masjid. Ya, kalau dia orang mulazim masjid namun terhalang accident ke, dia tak boleh sebab ada sebab tertentu. Jadi dia tafsirkan dengan alaqah, maksudnya kalau seseorang tu dia memang ahli masjid, kemudian ditimpa dengan penyakit, dia koma selama, dia memang tak pernah tinggalkan masjid. Sepanjang dia koma walaupun 3 bulan, sepanjang 3 bulan dia masih lagi termasuk dalam golongan ni, sebab hati dia terpaut pada masjid walaupun dia tak mampu duduk di masjid. Jelas kalau kita tafsirkan dengan alaqah, sebab yang Nabi sebut ialah qalbuhu, hati dia terpaut ataupun badan dia. Nabi tak sebut jasaduhu atau huwa, dia sendiri. Wa rajulun yakunu fil masjid, sebut Nabi sebut wa rajulun qalbuhu ma'alakum bil masjid. Dan nak sampai pada tahap hati ni tergantung pada masjid, mesti jasad selalu pergi. Jadi dua-dua makna ni betul. Sebabkan kita selalu pergi masjid, selalu ni, selalu beribadah dalam dia, maka terlahirlah hati yang tergantung pada masjid. Selagi tak pergi masjid, takkan wujud perasaan tergantung tadi, takkan ada hubungan dengan masjid. Jadi kedua-dua makna ini boleh menafsirkan erti qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang mengandungi kedua-dua makna. Selalu pergi masjid, jarang pergi, tapi kalau dihalang oleh satu benda, hatinya masih terpaut dengan masjid. Jelas? Okey. Sekarang ni terpaut dengan masjid sebab apa? Sebab dinding dia cantik. Ha? Ada orang terpaut dengan masjid. Wah, cantik lah masjid. Masjid Jelutong. Contohnya Masjid Bukit Jelutong cantik. Nampak Masjid Negara cantik, Terjaya cantik, Masjid Besi cantik. Hati terpaut dengan masjid. Yang sayang tengok ada orang pergi ziarah kat Masjid Biru ke, kat Turki semua sekali. Masuklah kat sini, hati dia terpaut dengan masjid. Dia pergi, dia sayangkan masjid tu, atau masjid tu ayah dia buat. Tengok je, ingat ayah dia. Masuk tak? Tak. Di sini tergantung dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, yang keempat ialah warajulani tahabba fillah. Dan dua orang lelaki, kita kata dah termasuk perempuan, tahabba fillah, di sini ada sabdu. Tahabba fillah. Apa arti tahabba? Cinta. Bukan cinta, saling cinta. Maksudnya dua-dua kena ada perasaan yang sama. Lelaki cinta dengan lelaki. Apa arti cinta? Fillah. Uhibbuka fillah. Aku cinta kau kerana Allah. Cinta ke? Ya, sayang tapi tahabba fillah. Sekawan Ana pernah terjemah, Syekh kata
Syekh nak terjemah ni semua ni. Wallahu uhibbukum fillah. Syekh cakap macam tu. Dia kat haji. Yang dekat depan ni perempuan ramai. Dia nak terjemahkan pada pada bahasa Melayu ni susah faham. Wallahi syekh semua cinta pada kamu. Cinta kerana susah nak cari. Tahabba filanya perasaan keikhlasan satu sama lain dalam dalam bertemu dan berpisah tanpa ada perasaan lain, tanpa ada kehendak lain kecuali dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, okay. Rajulun tahabba. Tahabba maksudnya ishtaraka fil mahabbah. Sebab dua-dua saling cinta mencintai. Tahabba. Filla syaratnya kerana Allah. Kalau cinta sebab sama-sama kaki pancing, sama hobi main bola satu tim, cinta juga, ikhlas satu sama lain. Tapi kerana hobi, kerana bola, kerana bisnes, kerana lain, memang betul-betul cinta satu sama lain, termasuk tak? Tak. Termasuk filla artinya mereka bertemu berpisah dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah, lillah. Tidak ada kehendak dunia pertama. Dan yang kedua, kata tahabba artinya bukan cinta munafik. Tak cinta munafik. Kat luar peluk, wah aku sayang kau lah, aku rindulah aku semua sekali. Dalam hati tak ada apa-apa pun. Kan? Allah rindu pada entah lama tak jumpa semua sekali. Dalam hati tak ada apa-apa pun. Kan gitu. Rindunya kita tak pergi kuliah, kita pergi kuliah sama-sama. Jomlah kita pergi masjid sama-sama. Cakap kosong. Tanpa ada hati. Bila sebut difokuskan pada hati, tuan-tuan kita dengar, semua ni kita akan bincang kembali pada hati semua. Semua kembali pada yang amalan yang paling dalam berkaitan dengan hati. Sebab tu tahabba fillah berkaitan dengan amalan hati. Hati ini yang menggerakkan anggotanya bertemu, ijtama alaih, waftaraka alaih atau watafarraka alaih. Dia bertemu dan berpisah kerana Allah. Dan mereka takkan terpisah. Watafarraka, sebagian ulama kata berpisah daripada majlis. Maksudnya jumpa, macam kita sekarang jumpa, berpisah. Dan sebahagian menafsirkan bahawa mereka berpisah kerana kematian. Tidak dipisahkan kecuali dengan mati. Dan mereka bersama dalam beribadah pada Allah SWT. Macam mana nak wujudkan begini? Datang majlis ilmu. Ajak kawan-kawan, jangan ajak kita wayang. Yang ni bukan tahabba fillah. Bukan ijtama'a waftaraka alaih. Bukan ala mahabbatillah. Bukan ala... tidak. Okay. Mana sentiasa duduk dengan orang yang soleh. Sehingga mewujudkan perasaan sayang satu sama lain. Sebab untuk menghidupkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini empat golongan. Golongan yang keempat. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Kalau raja, yakni seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai mansab dan kecantikan, maka dia berkata inni akhafu Allah, sesungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun, lelaki, perempuan masuk tak? Masuk, kita dah bincang tadi. Perempuan masuk juga. Kalau yang ni perempuan cantik, dia ada kedudukan ajak. Kalau lelaki, kalau perempuan? Lelaki. Putera mahkota ajak. Contohnya, ada kedudukan. Jutawan yang ajak. PM ajak. Bukan PM kita lah. Tak ada kata siapa. Maksudnya orang-orang yang mempunyai kedudukan yang besar. Raja ajak. Atau siapa lagi orang-orang yang besar, orang-orang yang mempunyai handsome dan ada kedudukan. Okey, jelas? Masuk tak? Masuk. Di rajulun sini termasuk perempuan. Okey. Diajak oleh perempuan, boleh terbalikkan, boleh dipaham dengan sebaliknya, diajak oleh lelaki. Da'atu imratun zata mansabin, yang mempunyai mansab. Apa arti mansab? Mansab dalam bahasa Arab kembali kepada dua. Nasab keturunan, maksudnya berkaitan dengan keturunan. Dan nasab juga berkaitan dengan harta. Nasab ada nasib, ada harta. Ya, nasab perempuan ni yang ajak ni bukan perempuan yang dia kata perempuan murahan. Macam lelaki kena ajak dengan pelacur. Wallahi azbillah.
Tak payah orang Islam, tak payah ada iman. Kan? Orang awam pun geli. Sebagaimana orang awam, betul tak? Dia jalan-jalan nampak ini pelacur yang ajak contohnya. Kan? Jadi perasaan geli itu memang wujud daripada fitrah. Namun kalau yang ajak ni memang yang terbaik. Okay. Ada kedudukan, ada harta, ada keturunan, bukan bukan yang tak ada maruah, tak. Ya ada maruah, ada harta semua ni secara senyap diajak. Sebab ajak dia seorang je. Wah Jamal, cantik pula. Kadang-kadang kaya. Tapi tengok tak cantik. Tak ingin. Ni cantik, harta banyak, ada harta, ada kedudukan dan kecantikan. Ertinya dia menolak ajakan tadi bukan sebab faktor-faktor yang wujud pada perempuan tu. Ikutkan faktor tu dia nak dah. Yusuf kena ajak dengan isteri Imrat Aziz. Dia nak tak? Nak kan kau perempuan ni? Cantik. Orang semua tadi. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tak kata nafsu aku ni tak ada tak bersalah langsung. Tabrik mana langsung tak ada perasaan, tidak. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sebenarnya nafsu ni ajak semua baik. Diajak lelaki tadi diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan, ertinya kedudukan dari segi keturunannya dan ada kedudukan dari segi kedudukan masyarakat dan hartanya. Wa jamal dan kecantikan, faqal dan dia berkata. Mesti ke dia kata dengan perempuan tu baru dapat masuk? Sejauh dapat berada di bawah arasy. Manakala ada perempuan ajak kita cakap dengan mulut, aku takut pada Allah. Atau kalau tak cakap masuk tak? Masuk. Kalau dia tahu dia menjauhi dia boleh buat. Menjauhi. Jadi secara zahirnya di sini pertama yang paling tinggi sekali bukan sekadar dia kata ditinggalkan tu, tidak. Tapi dia berkata dengan suaranya supaya dia juga berdakwah dan memperingatkan perempuan tu supaya ikut takutkan Allah Subhanahu wa taala. Li faqal di sini dia berkata dengan tujuan untuk zajar, maksudnya untuk sergah perempuan tadi supaya kau aku takut pada Allah. Kenapa kau ajak ya? Sebagai satu perempuan kena ajak. Slow-slow nak ajak perempuan yang lembut. Laki yang kat jantung tu kat Allah kadang-kadang tersentak. Dia mungkin bertaubat pada Allah kerana ada kata-kata tadi. Maksudnya ada lagi unsur zajar dakwah dan dakwah tu kebaikan. Kalau tak kata, dia kata tadi tujuannya sama ada manfaatnya berkata kerana ingin menghalang perempuan tadi daripada terus layan nafsu dia, ataupun berkata untuk meminta maaf bawah sikit tapi memberikan illah bahawa aku takut Allah, atau ketiga tak mampu nak kata tinggalkan kerana Allah, berkata dalam hati. Tarafnya mana semua sekali masuk, cuma dikatakan faqal kerana kata-kata itu dapat memberi manfaat bukan pada dia sahaja tapi untuk juga berdakwah pada perempuan tadi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dan ketiga, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang lelaki yang tasaddaqa, yang bersedekah, bi sadaqatin, dengan suatu sedekah, fa akhfaha, dan dia sembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, hatta la ta'lamu shimaluhu matufiku yaminu, sehingga dia tak tahu tak yunfiku ke tunfiku. Tunfiku sehingga tangan kiri tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Kinayah ke betul-betul? Kiri ada otak ke? Kanan ada otak ke? Tangan kanan bagi, kiri tak tahu. Semua kat otak sini. Jadi Kinayah. Kenapa? Sebab tangan kiri dan kanan sentiasa bersama, duduk sebelah-sebelah, sentiasa bersama namun tak tahu. Macam mana cara nak sembunyikan sedekah?
Semua orang tahu. Dan antara cara yang terbaik, tiap-tiap seseorang ketika sedekah, dia mesti memikirkan cara yang paling terbaik untuk sembunyikan sedekahnya. Makin sembunyi, makin baik. Kita ada kawan. Kawan jadi kerja, tak ada kerja, tapi tahu dia punya kemahiran untuk baiki paip, contohnya kan. Paip rumah kita, kita boleh baiki sendiri. Betul tak? Tapi kita nak kesian dia ni. Kita nak sedekah pada dia. Nak bagi pada dia, tak kena ambil. Macam miskin sangatlah pula, macam macam nak meminta-minta lah pula. Kita bagi, kita ajak dia, tolonglah baiki paip rumah, paip bocor atau paip pecah. Dia datang baiki. Biasanya orang baiki bagi berapa? RM30, RM40, RM50. Kita pun minta maaf lah, tak dapat bagi banyak ni. Tak payah tanya harga kalau nak bagi sedekah. Letaklah 100 ke, 80 ke, 90 ke, bagi dia upah. Letak dalam sampul, bagi dia. Tak payah tanya banyak lah. Kita tahu dah harga biasa berapa. Tapi buat seolah tak tahu, bagi dia. Dia bawa ni, upah dapat. Kalau kena ada, tengok. Dia tengok, wow, banyaknya. Tapi dia tak sedar. Sebenarnya, orang bagi tadi tujuan untuk sedekah. Jadi kita bagi sedekah, sampai orang yang terima sedekah sendiri pun tak sedar. Itu antara bentuknya, seperti mana sebut Syekh Saleh Maghamisi. Contoh dia buat. Ataupun ada cara lain. Ada sedekah kat tabung. Betul tak? Kat tabung mana-mana yang jelas sampai. Tapi orang ini boleh juga sedekah kat tabung. Ataupun kita masuk dalam bab manihatul anz. Macam seorang lelaki dia ada kambing. Kambing penuh dengan susu. Kambing ni dia ada susu banyak. Dia kata, bolehlah siapa nak malam ni letaklah kambing, jagalah kambing ni. Nak perah susu ambil lah. Dia pun tak tahu berapa banyak orang perah, orang ambil sebegini ambil lah. Besok pagi hantar balik, ada juga susu. Tak luak pun dia punya, dia punya susu. Ataupun zaman sekarang, zaman sekarang kalau orang baik lah, kalau dia cakap ni, wifi. Siapa yang ada wifi buka password, saya tak ada internet ni. Kalau kita yakin bahawa di situ suasana ilmu, macam di sini tak ada orang yang nak melayar ke tempat-tempat laman web tak betul sebagainya, kita bagikan wifi sendiri pun kita tak tahu kita telah melakukan sedekah. Betul? Atau tanam serai depan rumah, belakang rumah, wallahualam, ada tanah sikit, tanam serai, tanam cili sebagainya. Beritahulah empat buah rumah, keliling rumah, kalau nak ambil serai ke ambil cili, tak payah minta lah, ambil lah terus. Kita pun tak sedar, kita yang sedekah. Makin sembunyi, makin baik. Bab sedekah. Hanya ketika kita, bila kita zahirkan ada manfaat. Macam mana? Kisah macam mana? Kisah Abu Bakar, kisah seorang lelaki, yang lainnya ketika sedekah, ketika nak perang Tabuk dan sebagainya, yang kita dah tahu, yang Nabi kata, munsanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha dan yaqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa nak mula buat satu benda yang baik, kemudian diikuti oleh orang lain, bukan buat bid'ah. Bukan buat baik bid'ah, tidak. Sedekah ni memanglah sedekah yang disyariatkan, tapi hidupkan, menghidupkan semangat untuk orang buat. Ajak orang, kita bila kita zahirkan, kita gaji berapa? Gaji pun tak seberapa, mungkin 800 gaji. Bagi 50, itulah kemampuan. Takkan yang gaji 10,000 nak bagi 10 ringgit. Dalam keperluan tertentu, kita di depan, YB ada. YB memang kaya raya. Kita ni pula biasa kata, tak apalah. Saya mulalah, tak ada siapa dia, saya mula. Saya letak 50. YB takkan nak keluarkan 50 atau semua. Kadang-kadang kita punya, menzahirkan keadaan tertentu, beritahu jumlah tu kadang-kadang. Tapi ikhlas kerana Allah, ada maksud baik. Kadang-kadang zahirkan dengan tujuan baik, tak apa. Tak termasuk dalam riak yang ini. Tapi secara pentingnya, asal untuk segala amalan, terutamanya sedekah, ialah menyembunyikan lebih afdal berbanding dengan yang dizahirkan. Atau kena buat angkat, ambil gambar tu. Nak bagi kunci pun kunci jadi besar. Nak bagi ni pun kadang-kadang duit RM50 je pun. Angkat besar-besar sumbangan. Orang yang dapat tu pun muka malu je. Kan. Kadang-kadang wakil je pun. Masuk surat khabar sana sini, masuk kat Facebook. Sampai sekarang ramai orang yang menzahirkan ibadah dia kat Facebook. Semua orang tengok. Bab ibadah sebaiknya kita sembunyikan. Secara umum, semua ibadah, kecuali yang berkaitan dengan syiar.
syiar, ibadah syiar tak boleh sunyi kan? Azan malu-malu, slow-slow je. Azan syiar, takbir raya syiar, salat berjemaah syiar, haji syiar, tawaf syiar, Muzdalifah, Mina, bermalam Muzdalifah, Mina di Arafah, semua ni syiar. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, semua syiar Allah. Syiar ni kena zahirkan. Jangan malu-malu. Tapi ibadah secara umum selain pada syiar, dia yang sembunyi lebih afdal. Okay, dan yang ketujuh disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini, warajulun zakarallah, yang berzikir kepada Allah. Ni zikir dengan mulut ke dengan hati? Zakarallah. Dua-dua masuk. Yang berzikir kepada Allah, sama ada amalan zikir dengan hati. Kalau berzikir dengan mulut, maksudnya dia berzikir, dia baca Quran secara seorangan, atau dia berzikir sampai dia menghayati apa yang dia baca dengan maknanya semua sekali, sehingga mengalirkan air mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang sunyi, ataupun dia ingatkan dosa-dosanya, dia telah bertaubat kepada Allah, dia menangis air mata, walaupun dia tak sebutkan, juga termasuk dalam perkara ini. Mana zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun asal zikir ialah apa yang disebutkan. Asal zikir ialah sesuatu yang kita sebutkan, asal, walaupun masuk secara umum. Dalam semua bab ni ada yang tertinggi, mesti ada dia punya bawah dia tinggi. Macam pemimpin, pemimpin yang besar, pemimpin yang kecil, pemuda, pemuda yang kita bincang tadi, semua, semua sekali ada dia punya yang seperti kita bincang. Jadi, lelaki yang berzikir pada Allah khalian dalam keadaan khalwah, artinya orang tasawuf begini ke? Berkhalwah, beluzlah, masuk tak? Lelaki pergi beruzlah, ni cerita betul, dia orang kan hujah dengan dia. Beruzlah, pergi kat gua, pergi bawah kubur, pergi dalam hutan, pergi mana-mana. Termasuk tak? Tak tahu. Tak masuk. Sebab dia hanya menepati syariat bab khalwah, tapi dia lawan dengan, berlawan dengan syariat pada bab yang lain. Bab hudur jamaah, bab banyak buat benda yang lain. Jadi mesti khalian di sini bererti bukan pergi berkhalwah, pergi uzlah kat gua, bukan bererti pergi kat dalam, pergi kat mana-mana kubur lama, bukan macam itu. Khalwah artinya asingkan diri daripada tempat, tempat manusia tak nampak, walaupun luar di kedai, ke dalam bilik, mungkin dalam mana orang tak nampak. Khalian maksudnya dia sendiri yang ada di mana-mana sekalipun, tak sepatutnya dalam gua. Khalian fa fadat aina, maka dua mata dia banjir faidan. Apa tu banjir? Menangis, betul-betul menangis. Menangis teresak-esak. Nangis teresak-esak. Apa lagi? Nangis terbahak-bahak. Terketawa. Menangis teresak-esak, menangis bercucuran air mata kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini tujuh golongan ini tersebut dalam hadis, hadis Abu Hurairah yang riwayatkan ada muttafaqun alaih, termasuk yuzilluhumullahu fi zillihi, seperti mana yang kita telah tafsirkan. Di padang mahsyar Allah berikan kedudukan yang khas pada mereka, iaitu diletakkan di bawah payungan atau di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita sampai ke apa? 945. Okey, boleh sambung. Mana kita? Okey, makna dia tak apa, kita dah syarahkan. Banyak nas yang menerangkan naungan ilahi terhadap dua orang yang saling mencintai kerananya. Maknanya yang keempat, keduanya berada dalam naungan arasy pada hari itu. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu fi yaumil qiyamah, aina almutahabuna bi jalali, alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di manakah Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, di mana orang-orang yang saling mencintai kerana keagunganku,
Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, iaitu hari ketika tidak ada naungan selain naunganku. Allah berkata demikian. Hadis ni hadis kursi. Artinya Allah berkata begini, dah kata ke hari kiamat baru kata? Hadis Nabi memberitahu. Sebab tu Allah beritahu keadaan sekarang, Allah dah sebut, dan Allah peristiwa itu akan berlaku. Sekarang ikhbar, dalam hadis ini ada perkhabaran, dan perkara yang sama akan berlaku di hari kiamat. Sebab tu pada hari kiamat Allah kata, Aynal mutahabuna bijalali, di manakah orang yang saling mencintai dengan di bawah keagunganku, dengan keagunganku, kerana keagunganku. Itu Allah kata. Namun kata, yauma uzilluhum fi al-yawm, pada hari uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli, berkemungkinan ini adalah syarah kepada keadaan tersebut. Hari ini, pada hari itu, hari yang tiada satu naungan pun kecuali naungan ataupun teduhan daripada yang kuberikan kepada makhluk. Dalam Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Kabir siapa pengarangnya? Tabari ke Tabrani? Tabrani. Imam Tabrani. Mu'jamul Kabir Tabrani. Dan Al-Musnad karya Ahmad, dan As-Sahih karya Ibn Hibban, dan Al-Mustadrak karya Al-Hakim, tercantum riwayat dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, innal mutahabina fillahi fi zillil arshi, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai kerana Allah berada di bawah naungan arash. Jadi hadis ini antara hadis yang menafsirkan erti zillihi disitu, erti zillil arshi, selain daripada hadis Salman dalam yang kita sebutkan tadi. Dan semua sekali, sebagian ulama menjadikan kaedah, bila Allah sebut saja di bawah zillihi, dalam hadis mana-mana sekalipun, lafaz yang mutlak itu ditakyidkan dengan lafaz muqayyan. Mutlak ini lafaz bahawa di bawah naungan Allah, tak disebutkan naungan apa jenisnya yang kita bincang tadi, ditakyidkan dengan lafaz zilli arshihi, di bawah naungan arash Allah subhanahu wa ta'ala. Ni yang cinta. Dan dalam Al-Ikhwan, Al-Ikhwan ni kita tahu pula, Ikhwan Muslimin baru wujud zaman sekarang. Di dalam Al-Ikhwan, apa arti Al-Ikhwan? Satu kitab oleh Ibn Abi Dunya. Karya Ibn Abi Dunya, terdapat riwayat dengan sanad sahih dari Ubadah bin As-Samit, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah, haqqat mahabbati ala al-mutahabin, uzilluhum fi zillil arshi yawm al-qiyamah, yawm la zilla illa zilli. Allah berfirman, kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling mencintai kerana Allah. Aku akan menaungi mereka dengan naungan arash pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naunganku. Okay, ini juga disebut arash, menguatkan hadis yang ada. Okay. Perlu dipahami bahawa naungan arash tidak terbatas bagi 7 golongan di atas. Alhamdulillah. Jadi tak terbatas pada 7 golongan di atas. Sebab didapati nas-nas lain yang menunjukkan naungan Allah itu juga diberikan kepada golongan selain mereka. Ibn Hajar Al-Asqalani menghimpun sifat-sifat yang membuat para pemiliknya, yakni anak Adam, mendapat naungan Allah pada hari kiamat dalam kitab yang berjudul Ma'rifatul Khisal. Apa dia punya ni? Ma'rifatul Khisal al-Musilah ila Zilal. Mengetahui perkara-perkara yang membawa kepada naungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa dia amalan yang lain selain ada 7 ni? Yang kita pernah dengar hadis yang dapat juga dalam naungan Allah Subhanahu taala di padang mahsyar, selain ada 7,
Siapa sedih kaya? Atau ada duit bagi kawan pinjam? Sampai masa dia kata pinjam sebulan, bulan depan bagi. Jumpa-jumpa dia kata, oh, dua-dua aku ingatkan boleh bagi. Sekarang nak makan pun susah. Betul? Kita tengok baca dulu. Di antara sifat yang dimaksudkan ialah menangguhkan pelunasan piutang terhadap orang yang sedang kesusahan, atau bahkan membebaskannya dari utang tersebut. Dalam Sahih Muslim dan Musnad Ahmad terdapat riwayat dari Abu Yusr. Abu Yusr, sebenarnya Abu Yasar Al-Ansari. Boleh nanti dibetulkan. Bukan Abu Yusr, Abu Yasar Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang betul apa, Ustaz? Abu Yasar. Abu Yasar Al-Ansari. Mana alif lam ya sin ra? Abu Yasar Al-Ansari, seorang sahabat di kalangan Al-Ansar. Dalam Sahih Muslim dan Musnad Ahmad terdapat riwayat dari Abu Yasar Al-Ansari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu, azallahu Allahu fi dhillihi." Barang siapa anzara? Apa arti anzara? Innaka minal munzarin. Allah kata pada Iblis. Iblis nak minta apa? Minta tak mati. Nak goda anak Adam sampai nak buat semua dia. Lalu sesungguh kau di kalangan orang-orang yang ditangguhkan, yang diberikan tempoh sampailah pada ni, akhir bau mati. Okay. Jadi barang siapa yang menangguhkan mu'siran. Apa dia mu'siran? Mu'siran ialah orang kata innama al-usri yusra. Jadi mu'sir ialah orang yang dalam kesusahan. Barang siapa yang menangguhkan hutang bagi orang yang dalam kesusahan, bayar juga, dia bagi tempoh, melewatkan kerana Allah, bukan terpaksa. kerana Allah. Aw wada'a anhu, atau membebaskan dia, bagi free lah, tak apalah kalau kaya lah. Maksud ada dua. Ada orang yang perlukan duit tu. Kita pun bukan kaya, tapi boleh tolak ansuh, bagilah tempoh sikit. Kadang-kadang kalau mampu, setakat hutang tak luak kita punya duit, bagilah free kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bagi dia free, memang luak duit kita, tapi tak matilah. Tak mati dan boleh hidup lagi. Kalau kerana Allah tinggalkan, bebaskan mana? Aw wada'a anhu, apa Allah kata? Azallahu Allahu fi dhillih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaunginya dalam naungannya. Jadi antara amalan daripada selain daripada tujuh tadi ialah orang yang menangguhkan hutang bagi yang berada kesusahan. Boleh tak tangguh hutang pada orang yang tak susah? Duit banyak keluar melancung sana sini tak nak bayar. Boleh takarruman, tapi yang memerlukan, yang masuk sini ialah orang yang susah. Kita nampak susah. Kadang-kadang kita tak berani minta sebab takut. Ini sifat tak bagus. Sifat tak bagus. Orang tu memang mampu, orang sebagainya, tapi kita penakut. Kita tak berani tuntut hak. Tuntut hak kerana kita ni penakut. Bukan sebab kita meredakan atau kita bertolak ansur, tapi sebab penakut. Betul, sifat menuntut hak ini ialah sifat yang mulia. Malah setengah riwayat, tuntut hak, mengambil hak, itu juga termasuk yang Allah bagikan di kalangan orang-orang yang diberikan payung oleh Allah. Tapi hak banyak jenis lah. Mana menuntut hak itu salah satu sifat yang mulia. Segan, Zah. Contoh orang tu bos kita ke. Takutlah tu. Takutlah tu, takut gaduh, takut segan, takut ini, takut itu. Dia berani bersuara kerana kebenaran adalah satu sifat yang baik. Sebab tu kalau kita, contohnya kita, anak kita, ada anak pergi kedai, di kedai, orang kedai salah bagi, sepatutnya balikkan duit 90 sen. Tengok-tengok orang tu silap, bagi 50 sen je. 40 sen ada nilai tak? Tak ada nilai bagi kita. Tapi anak kita, apa kita buat? Suruh minta ke? Atau biar je?
perlu ajar anak untuk pandai tuntut hak. Beritahu balik salah tadi. Sepatutnya 90%. Ni acik bagi 5% je. Bagi dia pergi balik supaya dia berani tuntut hak. Bukan dia ambil hak orang, tapi hak dia berani tuntut. Dalam keadaan waktu kadang-kadang kita ajar dia untuk bertolak ansur. Kedua-dua sifat perlu ditanamkan. Sifat berani tuntut hak yang sama dan juga sifat bertolak ansur. Kalau kita tak ajarkan begitu, jadi penakut, dia bukan tolak ansur. Hari-hari kena buli. Dia tak tuntut kerana dibuli oleh keadaan. Dalam Sunan Ahmad dan Sunan Ad-Darimi, Ad-Darimi disebutkan riwayat dengan sanad sahih dari Abu Qatadah, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an gharimihi," barang siapa yang naffasa, bagi nafas. Barang siapa yang memudahkan, yang memberikan kemudahan kepada orang yang hutang pada dia, au maha anhu, ataupun dia hapuskan terus hutang dia. Maksudnya mudahkan nafas apa dia? Sama ada kita kurangkan jumlahnya, kan, hutang banyak, kita kesian, kurangkan sikit. Kadang-kadang orang hutang kita sebab barang, barang kita, daripada harga kita hutang asal dengan untung kita dua kali ganda atau untung sebagainya, bagilah ambil harga modal tu, tak apalah, masuk juga dalam bab ni, ambil modal kan, ambil harga kos je, kadang-kadang kesian, tak apalah, yang penting dapat kos, ataupun tak ada luar juga, bagi free lah, tak apalah, kerana memang orang susah. Man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi zillil arshi yawm al-qiyamah, maka dia akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini nas yang tersebut dalam kitab kita, dalam kitab kiamat kubra, dalam bab halul atqiya. Keadaan ni siapa yang boleh buat macam ni? Hanya orang yang attaqi, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Atqiya, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi, banyak amalan-amalan yang lain Ibnu Hajar sebut, mana bagikan tempat tuduh pada mujahidin. Orang nak perang antara Islam dan kafir, bukan perang syubhah. Kadang peperangan berlaku antara dua grup yang kita tak tahu mana betul dan salah. Yang tu lebih baik, ini keadaan-keadaan begini, lebih baik kita jangan masuk campur. Bila berlaku fitnah, kita tak tahu yang mana betul yang mana salah, tak jelas yang mana betul yang mana salah. Yang paling baik, yang paling selamat ialah yang tak masuk campur. Namun bila jelas yang mana yang buruk, yang mana yang betul, kita tolong yang mana yang betul. Dan lebih jelas pada itu orang yang perang jihad antara Islam dan kafir, yang betul-betul untuk merebutkan hak berkaitan dengan agama, maka kita perlu menolong pada orang-orang yang jihad fi sabilillah. Kalau kita tak mampu pergi jihad, kita ada kemampuan untuk aunul mujahid, tolong mujahidin, antara yang termasuk, antara beri tempat teduh pada mujahidin, bagi tempat tinggal dan sebagainya. Ini termasuk dalam perkara-perkara yang disebutkan, atau disebutkan dalam hadis yang lain. Anda lupa semua lafaz-lafaznya. Tajir saduq, mana seorang peniaga yang jujur dalam perniagaannya, termasuk yang dalam bab diberi lindungan, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Okey. Ini banyak ini kita kemudian. Masih sampai kita buka pada soalan. Kalau ada soalan. Tafadhal Syah. Ustaz, kalau misalnya apa? Misalnya kita ada hutang mana jadi lupa sebentar. Nanti keluar mungkin yang lain. Oke. Okay. Bapak Angga Narsa, soalan kenaan golongan pertama tu. Okay. Imamul Adil, okey. Ustaz kata apa? Perempuan boleh jadi pemimpin juga kan, masuk perempuan. Kalau perempuan itu memimpin, masa memimpin anaknya, memimpin keluarganya, memimpin di kalangan wanita, mana ada orang di bawahnya, termasuk juga. Ada perempuan yang jadi ketua kelas. Dia kan jadi ketua wanita. Spesifik macam perempuan itu terus memegang negara. Yang memegang negara, kita kata kalau sebut Imam Adil Azma, itu khas untuk lelaki.
kalau maksudnya Imamul Adil ni umum, lafaz yang umum, seorang pemimpin yang adil. Dan kalau dikatakan itu ialah seorang khalifah atau wilayatul uzma atau imamatul uzma, imamatul uzma ni khas untuk lelaki dalam syariat. Namun bawah pada itu, mungkin menteri hal ehwal wanita berkaitan dengan urusan wanita dan sebagainya, atau pengetua sekolah, sekolah perempuan, mahad, mahad tahfiz perempuan menjadi ketuanya, atau ibu pada anak-anak, semua orang yang ada orang di bawahnya. Malah sebagian ulama kata diri sendiri yang pimpin diri sendiri, tapi mungkin jauh bagaimana. Tapi yang ada di bawahnya untuk berlaku adil. Keadilan ni termasuk dalam adil pada diri sendiri. Namun dalam bab sini zahirnya ialah yang adil kepada orang di bawah pimpinannya, tidak melakukan kezaliman. Okay. Termasuk pimpinan yang paling rendah sekali, yang paling bawah, iaitu adil pada adik-beradik. Tak ada anak pun kadang-kadang ada adik-beradik. Dan adil yang berada di bawah jagaan kita termasuk dalam lafaz tersebut. Namun beza antara pemimpin rumah dengan pemimpin negara, kerana kita kena didahulukan imam adil kerana manfaatnya yang besar. Makin besar manfaat, makin tinggi kedudukannya. InsyaAllah. Contoh wanita tu menteri, adakah dia sebagai imam sedangkan ada hadis lan yufliha qaumun walau amruhum Allah Allah. Okey. Hadis memang ada Allah tentang perempuan dan ini, tapi kalau urusan itu urusannya berkaitan dengan perempuan dan dengan kemampuan perempuan, urusan-urusan perempuan, kemampuan perempuan, maka tidak salah perempuan memimpin perempuan. Yang tak bolehnya perempuan jadi ketua lelaki pada urusan yang dia tak mampu, perempuan jadi hakim antaranya. Ini perkara hakim dalam, kan ada hakim perempuan juga kan, jadi ramai, ramai kan perempuan. Cuma hakim zaman sekarang bergantung kepada akta. Dia ramai kata dia kefamiliannya tu pun sebenarnya tetap, sebaik-baiknya perkara-perkara begini diserahkan pada lelaki, kerana lelaki ni akalnya lebih, dia pakai logik lebih berbanding dengan perempuan. Perempuan ada perasaan, perempuan ni sangka baik banyak, nampak orang menangis je sangka baik dah kan, lembut hati. Penjenayah datang kan, memang jahat, nampak nampak muka baik, nampak anak datang, isteri menangis, anak dah senanglah. Maafkanlah dia, pergi pujuk pula dia, maafkan. Kan? Lembut. Lelaki tak, lelaki Allah bagikan perasaan. Batu urusan yang Allah bagi lelaki, urusan-urusan yang tegas. Mengahwinkan anak perempuan. Kalau bagi kat bagi kat mak, mak ni ikut anak aje. Anak cinta dengan lelaki tu, lelaki tu jahat pun tapi dah cinta sangat, ataupun tak ada kerja langsung, ataupun tak ada apa-apa semua sekali, kesian dia bang, kesian dia. Lelaki tak, Allah bagi yang gairah ni, dia lebih tengok pada maslahah. Lelaki lebih cemburu kepada adik-beradik dia. Kita tahu, kita lelaki, betul? Berani orang ada, kita nak biar adik-adik kita kena sentuh. Tu, belum lagi anak. Belum lagi anak, walaupun kita berjahat. Tapi bab adik kita, keluarga kita, sebagainya, kita akan betul-betul jaga gairah. Mana adanya perasaan cemburu yang tinggi berbanding dengan kakak kita. Kakak itu mungkin ikut perasaan perempuan, satu selalu dia buat apa? Konspirasi. Tak, selalu bersama sebab perasaan macam mana, kongsi perasaan. Lepas tu tindakan lelaki biasa nampak macam tak ada perasaan, macam orang rumah sini. Tapi sebenarnya ada kelebihan Allah bagi, iaitu menggunakan, menghukum dengan akal untuk urusan-urusan tertentu yang tak sesuai perempuan pegang. Cuma hukumnya wallahu alam. Walaupun walaupun ada nas kata tidak akan berjaya satu kaum yang dipimpin oleh perempuan, namun bila undang-undang membenarkan satu perkara, kita doakan dah berlaku, kita doakan perempuan-perempuan yang urusan tadi supaya Allah mudahkan dia untuk buat ni. Sebaik-baiknya tak payahlah, tak guna. Macam sistem demokrasi, sebaik-baiknya kita tak nak sistem ni, kita nak sistem yang cara Islam. Namun kalau dah ada sistem demokrasi, kita terima dan cuba dah guna yang terbaik apa yang ada. Lepas tu banyak benda dah tak nak masuk dalam. Tapi macam tu lah keadaannya. Kalau dah ada sebagainya, tidak, anda rasa tidaklah
terlalu mendesak kita pula cerita sebuah menteri-menteri ni letak jawatan, terus akhirnya letak jawatan sebagainya. Tidak. Tapi kita ingatkan tentang perkara kekuatan-kekuatan yang mesti dimiliki untuk jawatan tersebut. Walaupun kita tahu takkan ada tidak kesempurnaan. Syah, dia ingat soalan. Terkait hutang, Ustaz. Ya, ya. Misalnya apa kita bagi hutang ke orang. Mm-hmm. Terus orang itu dalam setahun dua misalnya dia apa? Orang itu minta ke kita untuk bayar hutang itu dalam waktu sebulan. Tapi setelah setahun kita minta tuh dia selalu apa mengelak atau apa? Hingga 2 tahun, hingga 3 tahun akhirnya apa? Kita tuh jadi malas malas nak minta lah. Nak minta itu apakah kita berdosa? Terus misalnya setelah 5 tahun kita nak minta lagi, orang itu apa mengelak, jadi kita malas, jadi apa diikhlaskan juga tidak, diminta lagi juga tidak. Bagaimana hukum orang ini, apakah dia berdosa atau dia mengambil hak dengan batil? Apa? Mengambil harta dengan batil. Jadi berdosa lah orang itu. Kalau kita ni takut, nasib lah. Tapi kita pula, yang pemberi hutang itu bagaimana? Dia tidak mengikhlaskan, apakah itu hak dia juga? Tidak mengikhlaskan, tapi dalam hak dia tetap ada pada orang tu. Kalau dia ikhlaskan, dianggap sebagai sedekah. Kalau tak ikhlaskan, akan jumpa di hari kiamat. Tapi ada juga untuk orang hak yang apa cakap misalnya sudahlah saya ikhlaskan di depan apa orang yang diberi hutang itu, tapi dalam hati dia tidak ikhlas. Kalau dilafaskan saja. Dilafaskan dalam hati. Sudah saya ikhlaskan apa hutang ini misalnya 200 ringgit kamu tak payah bayar, tapi dalam hati dia ini apa tak ikhlas, itu salah dia. Dia telah telah menunjukkan lafaz mana telah tanazul daripada hak dia. Dia telah melepaskan haknya. Berarti secara Islam dalam ini haknya sudah dilepaskan ya. Islam kita mesti cakap sesuatu yang memang pendirian kita. Walaupun dalam hati dia tak ikhlas. Kalau dah cakap macam tu, kena habis buat apa yang kita cakap. Settle, selesai. Sebab dah beritahu pada dia, kata saya dah ni, dengan lafaz kita pada dia, dah settle. Selesai. Maksudnya dia pun dah happy. Kita tak happy. Salah, kenapa kata? Sebab ada hak, kata hak-hak ni, kita yang ada hak untuk menuntut ataupun untuk bertanazul. Kalau kita dah sebut macam tu, maksud kita tanazul lah, kita dah lepasan hak. Artinya, kalau disabitkan di mahkamah sekalipun, kata kamu dah halalkan dan ada saksi, settle. InsyaAllah. Hayakallah. Waalaikumsalam. Sudah? Ada soalan lagi? Bila saat nak habis? Okey, insyaAllah kita hari ini terjumpa. InsyaAllah akan datang, saat akan balik. Tak apa. Kalau anak-anak tak tahu, anak-anak tak tahu cara Ustaz Al-Fadhil saat buat sebab macam mana. Kemana apa yang mampu lah sekadar, ya. Okay, insyaAllah sekadar ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.